Habitnya banyak di mana? Ah, karena enggak sengaja, guys. Motornya kan udah lama enggak diganti oli, terus aku bawa. Mana ganti oli kemana emang? Jalannya motor itu kemana jalannya motor? Enggak ada kemana-mana ya jalannya motor itu. Orang diangkat-angkat sama kamu. Enggak, memang. Enggak ada cerita. Ngejim loh, Mas. Enggak ada potong kali ini, guys. Pokoknya potong berapa rusak motor itu potong. Enggak ada cerita, biar tahu. Siapa juga yang mau rusak motornya? Aku nggak dengar angkat, teman. Kalau bawahnya nggak gitu, nggak akan rusak. Aduh, Mas. Ya, kan udah lama juga kan nggak diganti olinya, tapi. Ya kan? Ya, aduh, gue udah mau lama. Gue lihat jaraknya cuma jemput anak sekolah ke sini. Oh, sepatu. Tapi bohong, ye. Itu udah sama jreng ke fisik. Emosian dia, guys. Sepatu ambil cepat. Oh, udah sore ini, udah sore. Cuma di prank-nya pegang ini. Oh. Cuma di prank aja kok. Yuk. Mana? Cepat. Kita muat ke anu, guys, ke pabrik luar. Muatin kita sedikit ya. Yuk. Bukan ke pabrik yang seperti biasanya, enggak, guys. Jauh itu. Lamanya enggak ampun. Apa? Panggilanku bos muda aja.
pemburu iclik. Gajar juga namanya kayak gitu ya. Aduh, kita hari ini seneng ala. Kita gara-gara apa aja? Senyum-senyum terus apa? Apa gara-gara bagus ini? BR-nya ini apa ini? Pekal. Lagi guys, macet. Nanti kita lanjut lagi lekku ya. Udah macet kali nih ya. Kita udahkan dulu ya. Udah, biar enggak apa-apa kali. Nanti apa pula ya kan? Di sini aja, ha? Apa? Alah, gila ngartis, gila ngartis. Banyak fanku ah katanya. Alah. Beli aku. Alah, dipleset-plesetkan ke aku. Depan lo bos warung banyak ah. Mas kali nyebrang-nyebrang. Gak tahu aku sekarang abang nih. Hah? Bunuh nih bos. Udah cepat, udah sore lo waktunya lo. Aku juga gak pernah diminum, guys. Dalam mobil ini. Pecahkan duit. Pecahkan duit, gaya. Jangan nanti. Cepat. Wah, jumpa fan-nya deh, guys. Jumpa fan-nya deh. Jadi, guys, di sini dulu ada kisah cerita di kebun sawit ini ya, di jalan ini. Jadi dulu bos ada momen-momen kebahagiaan waktu SMA di sini, guys, sama Mas Herman Kawaru. Ceritakan dulu bos. Oh, udah aku aja yang cerita. Pendakian ini lo. Tunggu guys, nanti setelah pendakian yang satu ini. Oma. Sekarang ya udahlah, ini gangnya guys, ini gang ceweknya guys. Ah, situ guys. Jadi ini nih jalan prasejarah percintaan di jendela SMA gitu. Aduh kayak Dilan sama Milea gitu ya caknya.
cuman ini bedanya di kebonan aja gitu. Ya, guys, ini baru pabrik, guys. Masuk, datang langsung masuk. Gak kayak di Mega sana, kita nunggu seharian baru habis duit makan baru bisa masuk. Urutan di sana, weh. Itu. Di sana ada. Gak bisa masuk, tetap safety. Datang, nyampe, makan, minum, habis duit baru bongkar. Di sini enak langsung masuk. Kita lihat ke atas loadingnya nanti ya. Payah nih megang kamera sendiri nih. Guys, kita sudah nih bang. Kita lihat keadaannya pabriknya ini. Kalian kan belum pernah lihat ini pabrik ini. Aku sama bapak yang bongkar. Yuk. Enak kan, weh? Tempat bongkarnya enak, weh. Lokasinya asik kali. Nunggu giliran ini, guys. Enak langsung. Hah? Ayo. Nah, enak bongkarnya di sini nih, guys. Langsung keluar, guys. Hei. Lagi diperiksa, guys. Yang kayak nyuri kebun kan, naik. Udah lah, guys. Berhubung kita juga udah boncos kali, memang boncos ini. Parah ini. Gak bisa ini. Potong gaji lah ini. Ya kan, kita sudah ya aja lah. Mutong gak, Pak? Hai, mati. Sedih kali, Sat. Sesakit-sakitnya putus cinta. Lebih sakit gue balik banyak. Selanjutnya.